karena sudah melanggar undang-undang. Kami datang ke sini, kami tuntut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang sudah berlaku, maka dari situ kami sebagai anak bangsa, terkhususnya pemuda-pemudi desa Kateri, kami turun ke sini untuk menuntut supaya pemerintah atau stakeholder-stakeholder terkait yang bertanggung jawab untuk hutan, baik dinas kehutanan maupun instansi-instansi lain, segera melakukan tindakan yang nyata sehingga tidak meresahkan masyarakat. Yang keenam, Forum Pemuda Peduli Lingkungan telah bersurat kepada BKSDA NTT dan Kementerian Kehutanan di Jakarta. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini berkumpul di tempat ini. Kata dan lalu kami sudah sampaikan kepada mas-mas, sampai tolong diperhatikan. Bapak Ibu dari kepolisian, tadi kami mengatakan sudah bersurat, artinya bahwa semua stakeholder tolong perhatikan dengan baik. Kita semua punya sampah, tetapi bagaimana supaya sampah itu jangan berserakan sembar, jangan dibuang ke sana. Makanya tadi saya bilang ini kelalaian Pemda Melaka bersama Dewan di Melaka, terlebih Dewan yang ada di Dapur Satu. Entahlah, saya tidak tahu reses itu mereka omong apa. Mereka jalan ke sana lihat tidak ada sampah-sampah berserakan. Itu yang sangat saya sayangkan. Sekarang kalau sudah dibilang bodoh, saya bilang apa lagi? Mau bilang apa lagi terhadap Pak Ibu? Tolonglah, kalau buta mata, tolong mata hati jangan buta. Hati nurani akan siap. Kemanusiaan itu tolong berfungsi dengan baik. Kalau mau jadi politisi yang baik, tolong kemanusiaan itu diperhatikan. Sangat sayang, kami hari ini dari Kateri harus turun. Berarti kepedulian terhadap hutan selaku warga satu Kateri ini sudah tidak ada. Tapi sudah mengetahui saja. Padahal kalau mau dihilang, itu adalah jantungnya bumi Perpu. Kami hari ini turun, ini adalah aksi kemuliaan. Ayo kita masuk. Suruh dewan-dewan tinggalnya di Kateri. Biar mereka tahu. Biar mereka tahu dan mereka rasakan. Jadi dewan omongnya enak, masyarakat menderita bisa. Seharusnya ini masalah yang sudah dilalaikan selama 5 tahun.